Guys, ini saya ada di rumah Mbah Em di Jawa Timur Blitar, tetangga istri saya. Umurnya 97 tahunan lah. Kasihan dia nenek-nenek tinggal di rumah sendiri. Nggak ada temennya. Masa makan dikasih saudaranya, entah cucunya, entah siapa. Mbah, umurnya sampean piro, Mbah? Eh? Umurnya piro sampean? 97 ya? Untungnya. Umurnya. Sang puluh pitu bener kan? Budek kok. Oh iya, satunya katanya nggak dengar karena budek. Nih, dalam rumahnya nih. Tinggal sendiri. Bertahun-tahun. Masak apa dikasih. Saudara entah siapa. Siapa aja yang ngasih. Kasian. Umur udah 97 tahun. Enak mbah, manis, legi. Oh, mbah mandinya kasihan kan. Pisangnya ini mbah. Kadang tundin gitu, ribu. Oh, pisangnya dua itu dibeli 10.000, murah ya mbah. Jika pia lah, ini yang uang satu sah, yang kabel satu tu, dia ni yang ngajak ngobrol tapi enggak nyambung. Eh, pia lah, ini lah kok tel, lain kita kangen joran. Katanya jual pisang murah, 10.000 dua pohon. Ya, ini hanya pukulnya yang pukul. Tapi Mbah Kem isih mlaku-mlaku tok ndi-ndi isih sehat ya Mbah, isih kuat ya. Mlaku-mlaku. Kuat ya Mbah. Satanya jalan-jalan kemana-mana masih sehat. Oh, kemarin jatuh kan. Tiba neng ndi Mbah? Kula jeding ya. Oh, dekat kamar mandi kleset jatuh. Tapi iso tangi dhewe Mbah. Mbah. Iso tangi dhewe. Iso tangi meneh berarti Bu. Datang itu. Oh, habis bangun tidur, jatuh di situ bisa bangun sendiri. Kasihan. Masih sehat umur 97 tahun. Hebat mbahnya ini. Ora iso masak dhewe ya, Mbah? Enggak iso masak dhewe. Gimana apa? Oh, enggak bisa masuk sendiri yang dimasak apa Nurwin dikasih cicit-cicitnya yang kesini. Siapa aja tetangga yang ngasih. Tapi yang ngasih pasti ya cicitnya. Moga-moga sehat terus ya Mbak. Lagi makan pisang tadi saya bawain tuh. Langsung dimakan. Datang aja nyenuk mulai bisa jadi ya. Katanya duduk aja itu udah jadi itu. Maksudnya nyenuk terus Mbah Ratau melaku. Gak denger katanya. Tapi ya apa timo ya gak gelem. Tapi lah kan tangga jaluk. Arep dilereni apa nih Mbah? Aku dilereni. Apa nih? Dipikirin. Katanya mau berhenti, ya nggak bisa katanya. Masih gini terus itu mungkin. Mau ngomong. Kayak nyenuk ya. Pengen. Mau bisa duduk aja ya nggak apa-apa dia bilang. Dikini-kini, tapi aku ngekengnya mendibuat.
Sakit kakinya sakit tanya habis itu. Sikile loro, Mbah. Nggih. Oh, sikile loro, kakinya sakit. Ora itu mati marai. Bisanya duduk jalan nganggo pakai tongkat ya Mbah, tekan ya mlakune ya. Muga-muga sehat terus ya Mbah. Amin. Hebat Mbah ini di pendiri 97 tahun makan dianterin cicit-cicitnya. Katanya kalau jalan kemana-mana jatuh. Sian. Ya wes Mbah, moga-moga sehat terus Mbah. Amin, makasih.